Wah, bisa dilihat sendiri. Banjir, Lur. Banjirnya seperti itu. Airnya keruh banget. Licin. Aduh, terjatuh aku, Lur. Coba kita lihat ya, Lur. Ini babi hutan ini, Lur. Diacak-acak babi hutan sini. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Lur. Kembali lagi bersama Indoraemon Kun. Oke, di kesempatan pada video kali ini Indoraemon Kun mau mengajak dulur-dulur ini main air hujan atau hujan-hujanan Lur. Kebetulan ini turun hujan Lur dari siang tadi. Lumayan deras ini. Dan tadi sekitar jam 3 sampai jam 4an lah tadi ada ini angin agak kencang. Tak liatin ini Lur, suasana terkini setelah diguyur hujan. Nah, jadi seperti ini kondisinya, vibesnya. Gelap ya Lur. Tuh, biasanya di ujung sana kan terlihat jelas gunungnya. Sekarang agak gelap ini. Kita ini ya Lur, kita lihat, coba ke itu kali situ. Kalau dilihat dari atas itu ini arusnya terlihat deras banget. Licin Lur. Licin. Aduh, terjatuh aku Lur. Terjatuh, licin. Hati-hati Lur. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Jadi di sini ada banyak tanaman ikan bana. Ya Allah, tak kirain apa Lur, ternyata air. Jadi di situ ada aliran air dari sawah Lur, biar sawahnya tidak kebanjiran. Coba kita lihat ya Lur. Ini babi hutan ini Lur, diacak-acak babi hutan sini. Coba kita masuk ke sana Lur. Hati-hati Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat arus di sungai seperti apa. Oh, jadi seperti ini Lur. Tuh. Banjir ini Lur. Banjir. Bisa dilihat sendiri itu. Arusnya segini Lur. Banjir kayak banjir bandang ini Lur. Kayak banjir bandang, di situ ada tangga, enggak tahu tangga buat apa itu. Ngeri ya Lur airnya. Airnya ngeri. Tuh pemandangan kampung yang dulu aku vlog itu. Ya Allah, ya Allah. Ayo kita balik lagi Lur. Ngeri. Wah, bisa dilihat sendiri. Banjir Lur. Banjirnya seperti itu. Airnya keruh banget. Terlalu nekat ini. Ayo, kita kembali lagi. Malah terpleset tadi Lur aku.
Untung enggak kesleo. Aduh. Ini kok ada di makanin babi hutan ini lur. Kalau siang emang enggak kelihatan. Ngeri. Ya Allah, saya kepleset lagi lur. Ngeri. Hujannya ini semakin ini lur, semakin deras ini. Semakin deras. Tapi untuk hujan tahun ini itu masih beruntung lor, nggak kayak tahun kemarin itu sini sama sini sampai tenggelam lor. Waktu itu masih ada padinya nyampe atas sini loh. Kalau kata orang Jepang tadi bulan 10 itu ya banyak ini, sering hujan terus angin, hujan ditambah angin. Situ malah lebih ngeri lagi lor ternyata. Keruh banget airnya. Tak liatin lor. Ngeri ora lor. Ngeri enggak ini? Tuh. Ini aliran yang dari sungai sana tadi. Keruh banget lor airnya ya. Di situ pas terjunan itu lor. Ngeri sekali ini airnya. Seperti itu lur. Tolong. Keruh banget lur ini. Jarang-jarang kan dulur-dulur ini ngelihat kali di Jepang keruh. Ya, ini tak sepilin lur. Saat turun hujan ya pasti keruh lur. Karena segala macam bentuk kotoran, entah itu lumpur dari atas gunung terus kayu-kayu yang pada jatuh itu terbawa arus ke sungai, jadi kayak gitu lur, keruh airnya. Ini pulang kerja nih lur tadi, dikarenakan waktu asar ke maghrib itu singkat sekali, jadi setelah sholat asar tadi aku bergegas membuat video ini. Ini ya hitungannya momen ya lur, karena hampir jarang-jarang hujan juga kan. Nah kalau di sebelah kanan itu kan hutan, tapi ya gelap banget lor. Tak kasih lihat sini aja ya lor. Ini pinggiran pabrikku lor. Nah ada pelangnya Kawamoto Shimada. Ya, jika Anda dalam keadaan berbahaya saat di Jepang, keadaan mendadak juga. Nih di setiap sudut itu pasti ada ini. Ada yang namanya warung telepon ini, warung telepon darurat ini. Ada polisi. Ini ada nomornya tertera ambulan. Terus ini di laut. Seperti itu, Lur. Murah, Lur. Hanya 100 loh. 10 kayaknya ini. Enggak tahu, Deng. Belum pernah nyoba soalnya. Udah kita ini, Lur. Kita selamatkan cabe kita dulu. Kita selamatkan cabe kita yang sudah tumbang, Lur. Nah, jadi ini, Lur.
cabenya tumbang ini. Cabenya tumbang, kita selamatkan dulu. Aduh. Ya Allah, untung orang nyocok iki lur. Patah lur nyampe. Kayunya nyampe patah lho. Nah, sekarang ini saya berada di toilet pabrik lur. Karena tadi terpeleset jatuh dua kali tadi. Gatal lur, tadi kena rumput di sana. Rumput kolonjono. Kalau mungkin cukup sekian dulu ya lur, video singkat kita pada konten kali ini. Disambung di video-video terbaru lainnya dari Indoraemon Kun, tetap di dukung terus channelnya Indoraemon Kun dengan cara like, komen, dan subscribe. Mengeri subscribe penjaringan ini semangatkan gua aku untuk selalu berkarya mengembangkan channel ini lur. Tunggu di rumah, selamat waras, panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat-sehat lur, sukses selalu.